Selamat pagi bunda-bunda. Selamat pagi di channel saya Ratih Saniwan. Hari ini saya sudah masak sup tulang ya. Sisa dapat dari kemarin daging kurban ya. Nah, hari ini aku mau masakin sup aja. Saksikan ya. Halo, selamat pagi bunda-bunda. Selamat pagi di channel saya Ratih Saniwan. Hari ini saya sudah masak sup tulang ya. Sisa dapat dari kemarin daging kurban ya. Nah, hari ini aku mau masakin sup aja. Saksikan ya. Ini tulangnya nggak bisa potong kecil-kecil ya. Jadi coba kan presto begini, cuma berapa menit ya. Sambil nunggu tulangnya empuk ya, kita presto, kita siapin bumbunya, yaitu bawang putih, merica, sama garam. Nanti kita coba akan pakai dan kaldu untuk sayurnya. Kita menggunakan wortel, kentang, dan bumbu daun bawang seledri sama kol ya. Ini kita taruh di akhir ya. Aku haluskan dulu bumbunya ya. Matikan apinya ya. Nah, kita jangan langsung membuka, tunggu sampai uapnya hilang ya.
baru kita akan memasaknya. Nah, setelah uapnya udah hilang, kita buka ya. Dan ini hasilnya. Tuh. Empuk sekali ya. Nah, akan sebagian keluarin dagingnya dari tulangnya ya, biar di kasih sayur nanti nggak terlalu penuh pancinya. Jangan hancur. Lagi, kemudian kita masukin sayurnya, sama kentang sama wortel. Kita masukin bumbunya. Di sini aku tidak menggorengnya ya atau menumisnya bumbunya, ini jadi bawang putih tadi langsung kita adukin. Ini masih bagian tulang yang masih aku masukin, yang gede nih. Kita tunggu. Tinggal tambahkan kol. Ini daun bawang dan daun seledri ya. Setengah matang udah layu ya, daunnya kita matiin aja. Masih fresh ini, soalnya dengan panci masih fresh tuh, jadi gampang lunak ya. Kita siap. Nah, ini hasilnya. Kita bisa taburin ya dengan brambang goreng atau bawang goreng ya. Nah, ini teman-temannya ya, sopnya. Nah, kita akan segera memakan ya, dengan suamiku ya. Saatnya kita makan. Nah, makannya lesehan ya.
wedel, ada sambal, ada sop, ada jangan jantung juga. Gimana rasanya, Kang? Pak, Bapak? Enak, enak. Enak. Dagingnya rasanya empuk. Empuk loh, kulit mau itu daging, dagingnya gue empuk banget. Ini rasanya empuk. Enggak makan. Nah, dong. Kan lagi diet. Nah, sekian dari saya.